Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan Bojo. Bojoku di Niko Channel. Nah, di video kali ini teman-teman, ini video kelanjutan dari sebelumnya ya, di apa? Suasana di Serungi Point ya. Sekarang saya ingin menunjukkan kondisi yang ada di Kawah Bromonya, di sekitaran Kawah Bromo, yaitu perjalanan dari tiket masuk, kemudian saya lanjut menyusuri padang pasir, terus kemudian ke parkiran jeep dan juga nanti langsung ke sana itu, ke Kawah Bromonya saya ingin naik, dan sedikit akan saya tampilkan tampilan menggunakan drone ya, dan kebetulan saya membawa drone. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel saya supaya apa? Tidak ketinggalan informasi yang saya berikan di channel YouTube saya. Ini jam berapa lagi? Jam 8. Jam 8 pagi teman-teman, jam 8 pagi suasananya seperti ini. Memang sengaja saya ambilkan gambar yang lebih terang ya, karena tadi kabutnya kenceng ya. Jadi buat teman-teman yang pengen menyaksikan, silakan simak video ini dan cekidot. Halo teman-teman, ini sekarang kita mau menuju ke Kawah Bromo. Ini bentar lagi nyampe ke pintu masuknya. Pintu masuk untuk beli karcis atau tiket. Nanti di situ kita berhenti sejenak beli tiketnya dulu ya. Nah, ini dia nih, selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Terus kita beli dulu. Oke, siap. Nah, ini. Nah, bojoku arep tuku karcis. Tujuh puluh tiga, satu orangnya 34 ya? 34 kan hari Minggu ya. Motornya 5.000. Yuk, bojoku lagi tuku tiket kira. Jadi ini di video kali ini teman-teman, saya ingin menunjukkan perjalanan ini ya, dari pintu masuk menuju ke kawah ya, ke Kawah Bromonya, naik sepeda motor ini. Saya naik ini, naik Jupiter Z ini, 110 cc apa 115 cc ini. Oh, nggih. Nah, ini tunjukkan 5.000. 30.000, 34.000 ya. Asuransi yang 30.000 tiketnya. Karena ini hari Minggu ya ini ya. Hari Minggu segitu. So, untuk motornya 5.000. Oke, yuk lanjut. Tinggal tunjukkan lagi. Oh ya, jadi jangan sampai hilang. Yuk lanjut, yuk naik sepeda motor. Oke, halo teman-teman. Tadi udah beli tiket, udah ya? Beli tiket tadi. Tadi udah beli tiket. Terus ini kita langsung mau lanjut jalan ke kawah. Sarapan di mana ya? Nanti kita cari sarapan ya, lapar. Lapar. Alias luwe. Foto-foto di sini juga bagus nih. Ah, tuh lihat tuh. Warnanya apa, kabutnya masih bagus. Harus hati-hati, ini apa? Jalannya ndrojok, guys. Jalannya glondor. Nek bahasa Semarang ndrojok, kan? Ndrojok, glondor. Wah, hati-hati ya. Masukkan gigi rendah aja ya untuk engine brake. Biar membantu ngerimat. Iya, betul. Tanganku beku, Re. Gimana kalau kita berhenti, aku mau pakai sarung tangan dulu. Wah. Tanganku menjadi kaku. Tangannya beku. Gaya rak go tangan rek ke sarung tangan. Jadi di bawah kita tak sarung tangan. Waduh. Dingin. Jadi berangkat jam 3 pagi. Ini koyo apa? Tuh, tangan kurang.
ya. Demok esrek. Maaf ya kalau videonya bergetar. Tanganku bergetar soalnya. Oh, bergetar. Oh iya. Kita harus berhenti dulu. Sarung tangan. Wah, kabutnya masih tebal. Nah ini teman-teman, ini tadi kita berhenti dulu nih ya. Bojoku nganggo masker sama pakai apa sarung tangan ini. Jadi ini ada papan petunjuk arah untuk belok kanan sana ya. Nanti kita belok kanan. Ini jeep-jeepnya ini sudah mau berangkat ini ya. Nah, naik ojek. Ada yang naik ojek ini. Banyak di jeep-jeep biasanya sampai ini jamnya ini saya jam berapa jam 6 guys. Nah ini kita mulai jalan lagi. Wah, kabutnya tebal sekali. Wah, dingin sedingin es, dingin banget ini. Waduh, ke sana. Tuh. Kiri. Iya, Pak. Iya, wes. Enggak ngerti iki dalan iki. Iya, gak ketok. Kita kayak tersesat di tengah lautan padang pasir. Jujur teman-teman, saya lupa jalannya ya, karena udah lama nggak kesini. Terakhir kesini itu 2016 ya, dan ini sudah banyak perubahan. Kita duplek sama tempat jalan. Dan ini kabutnya tebal banget, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Arahnya kemana gitu? Tadi teman-teman kita yang apa? Apa nih? Teman-teman tadi yang subuh-subuh langsung ke kawah tadi. Hati-hati ya, kalau naik motor itu harus hati-hati. Karena pasirnya memang anu teman-teman. Pasirnya itu dalam ya. Boleh ada jalan sih datang mungkin ya, tapi daripada nanti kita kesasar. Kita lewat jalan yang apa? Semestinya. Jalan yang semestinya itu matahari ini cenderung peta itu teman-teman. Oh, lihat. Belakang kita cip ya, hati-hati. Dan ini rada ambles ya, jadi pasir ini seperti ini. Belakang kita cip ya. Biarkan dia menyusul, menyalip, kita ngikuti di belakang. Gajahnya itu beleduknya itu masih belum banyak, jadi kita bisa membututi yang jualan, bisa juga membututi jeep. Nah ini kita kalau yang jualan itu kan pasti tahu medan ya, dan kalau memang nggak berani naik motor sendiri bisa naik ojek ya, Vio? Ya betul. Nah, nanti bisa naik ojek, dan ini di sebelah kiri ini juga sepertinya ada apa menuju jalan ya, batu-batu ini loh. Nyalakan lampu jangan lupa ya. Ini sepeda motor tadi nyala kan? Iki lampu iki motor iki gak nyala gitu ya. Sepeda motor iki. Iki tak nyala. Nyala. Gak ada sang lari kok. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya gak bisa kenceng karena ambles ini. Tapi jadi gak terlalu berdebu ya. Iya. Nah,
Kamu enggak capek tapi ya? Capek. Iki bojoku gonceng iki, Rek. Jadi sepertinya jalan ini bagus. Ini malah lebih bagus yang ini daripada naik nang Seruni Point mau ya. Wah, bapaknya mulai enggak kelihatan. Oh, itu aku mau ngejar tapi tanganku koyok membeku iki. Ya bukane norak ya, tapi ya memang koyok ngene, saya pengen menunjukkan kondisi aslinya ini. Duh, lambeku kok adem. Oh, mohon maaf kalau videonya agak koplak-koplak, agak goyang karena dipegangi tangan soalnya. Dan dalane sikilku badhewe. Sikilku badhewe. Pak E, tunggu Pak E. Wah, apa itu lewat itu? Ono serigala. Anjing. Lu. Bapak E gak ketok, Rek. Jadi teman-teman dari pintu tadi ya, itu bisa juga langsung nyewa kuda. Untuk harganya kuda itu saya enggak tahu kalau dari atas ya. Saya tahunya nanti ini rencana mau nyewa kuda tapi dari bawah. Eh tapi aku nggak ada apa ora ya? Nampu. Aku ini jumpa kayak ini entek kayak ini mau. Nanti coba aku kayak itu. Jadi pastikan teman-teman, aduh, arep ibu, pastikan membawa uang ya di sini, karena di sini tidak ada ATM. Walaupun di atas tadi itu sponsornya BNI, tapi di sini tidak membangun ATM. Ini parkiran apa? Jeep, tahu oh, tapi ini pasir berbisik ya? Bukan, pasir berbisik ke arah ke Teletubbies. Oh, ini parkiran Jeep, Pak? Iya, kayak. Oke. Kita udah sampai parkiran Jeep. Kita udah mau sampai ke parkiran Jeep ini. Ini sampai di parkiran Jeep, teman-teman. Adem, dalane ora ketok terus iki arep lewat ngendi? Gelek sarapan sik nang kene to? Iya. Endi? Nunggu matahari sana aja sana. Yo. Mas. Ya, kondisinya seperti ini, teman-teman. Kita mau cari sarapan dulu ya. Endi? Kene yo. Yuk. Minggir dulu. Ini anak London naik jaran. Ada warung mak sapa iki? Ah. Wes tanganmu aja ngono. Pasirnya ambles, tebel banget. Agak berat. Halo bojoku, kamu ngapain? Kedinginan. Terus ngopo? Terus menemukan ini. Jadi hangat. Hai, kita teman-teman. Ini kita sudah sampai di mana nih? Parkiran Jeep ya. Parkiran Jeep, di sini banyak warung dan ini saya mau sarapan dulu, pesen mie apa? Mie merebus. Hai, tangane sampai membeku mau numpak sepeda motor. Terus apa? Ini tadi juga saya pakai GoPro tuh sampai basah ini ya. Ini sampai basah-basah gini. Jadi memang bener-bener ini nah, kacamatanya berembun ya. Jadi posisi saat ini memang cuacanya kabut ya. Ini sudah jam kira ini jam 6:30 pagi. Biasanya sih sudah terang, tapi memang kita lihat dari seluruh poin tadi di sini memang masih tertutup kabut ya, tertutup awan. Jadi ini mau sarapan dulu, habis ini kalau kabutnya sudah apa? Sudah hilang, kita mau naik ke Kawah Bromo ya. Sana. Ceki brot. Nah, iki mine wis teko iki. Nyok mie. Makan dulu. Sarapan mie. Karena mie nya anget, GoPro nya beneran sih. Meler. Meler jadi, beler. Di walaupun dek ini sinyalnya 4G ya. Ini aku pakai Telkomsel, sinyalnya 4G. Indosat juga 4G. Jadi saya ngarep online, ngarep story, apa live story, iso ya. Yes. Tapi nggak apa. Ini harus segera makan, karena enggak, kalau enggak segera makan
diganti jadi Esmi. Jadi Esmi. Enak. Kamu tahu kalau ditanyain orang semangka mana, semangka apa yang paling enak? Apa? Semangka di Ranu Kumbolo. Kok bisa? Iya, 2500 satu iris. Ditanya mie apa yang paling enak? Mie di Bromo. Bojoku senane ngguyu ngene lho. Nah, itu teman-teman, gunungnya Batok ya wis mulai kelihatan, cuma di sana masih banyak kabut ya. Awane masih di bawah. Dan ini bojoku ini sudah selesai makan. Sekarang kita mau bayar terus lanjutkan perjalanan menuju ke kawah. Yuk, cekibrot. Nah, ini teman-teman, ini saya parkir dulu ya. Mau ke toilet. Jadi tadi habis dari makan apa? Makan mie tadi di warung sana ya, di sebelah sana. Di warung-warung di parkiran jeep. Jadi ini saya ke toilet dulu. Di sini ada toiletnya. Bagus. Sebelum kita nanti ke sana, ke mana? Ke kawah sama ke pura ya. Nanti akan saya tunjukkan ke pura. Untuk suasana di sini seperti ini. Ini saya tadi naruh sepeda motor ya. Ini sepeda motor. Jadi saya sarankan kalau teman-teman kesini cuma berdua, mending nyewa sepeda motor saja. Karena dari kalau misalkan naik jeep, itu dari parkiran jeep sini mau menuju ke sana, ke kawahnya itu nggak boleh jeepnya, harus berhenti sini, harus jalan kaki atau naik kuda. Nah, kalau naik kuda dari sini ke sana itu dulu saya satu orang itu PP kalau nggak salah 100.000, mungkin sekarang 150 mungkin ya, coba nanti saya tanyakan. Itu untuk Gunung Batoknya itu sudah kelihatan di sana. Kalau ke sana itu arah ke penanjakan satu ya, keliling sana suasananya seperti ini. Kalau ke sana itu ke lautan pasir, ke padang pasir, ke Bukit Teletabis. Nanti kita ke sana. Nih banyak jaran ya, banyak kuda. Nah, ada yang jual oleh-oleh, terus ada yang jual apa itu, bunga-bunga kering itu ya. Nih, coba kita jalan ke sana. Nah, ada londo-londo juga yang beli. Nih, bunga apa? Edelweiss jare. Edelweiss. Nah, ini untuk toiletnya di sini ada tempat wudhu, toilet. Di sana juga ada toilet, ada dua. Oke. Kita sekarang mau menuju ke kawah. Ke kawah sana itu ya. Tadi kan dari sini kalau misalnya dari parkiran jeep tadi bisa naik kuda. Tapi karena kita bawa motor, jadi kita naik motor dulu sampai kaki kawahnya sana. Nanti sana ada parkiran motornya juga. Nanti sana ada parkiran motor, terus baru dari situ kalau mau naik kuda lagi boleh, atau jalan kaki juga bisa. Makanya let's tadi, go. Beberapa kita sarankan ya, kalau misalkan kesini cuma berdua, itu mending nyewa sepeda motor ya. Kalau memang apa berdua dari bawah itu naik mobil, bisa nyewa sepeda motor. Untuk kontak penginapan atau bapaknya yang baik itu Pak Riko, bisa tanya ke saya, nanti saya infokan ke teman-teman semua. Karena kalau naik jeep itu kalau cuma berdua eman-eman yo, iya. Karena mahal. Tapi kalau cuma ke kawahnya saja sih cuma 200.000 sih, 250.000 kalau jeepnya itu. Jadi memang di video ini kita tidak menunjukkan kesenangan-kesenangan di Bromo. Jadi kita ingin menunjukkan kondisi asli ya tuh ya. Yes. Review kondisi tempat, suasana, perjalanan sesuai di ciri khas di channel saya. Di depan ada pura. Itu kita lihat di depan itu ada pura, puranya besar. Katanya sih pura paling besar ya di sini. Aku duduk di muka. Pak Jar. Kudu
duduk samping Pak Kusir yang rela bekerja. Kelihatan Pak. Nah ini teman-teman, ini kita sudah dekat di parkiran ya, itu parkirannya di sana itu. Jadi parkiran, habis ini kita mau naik jaran ya, numpak jaran. Karena naik kuda istimewa, duduk di muka. Enggak, duduk di atas. Jadi itu Kawah Bromonya sangat apa? Sangat ramai sekali ini hari Minggu. Dan kenapa saya naik motor? Karena memang sudah disediakan tempat parkir motor. Jadi enggak apa-apa. Kalau jeep sampai sana tadi, kalau sepeda motor bisa sampai di kakinya Bromo ini. Ayo, sana yuk. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke parkiran sepeda motor. Ya, kita pilih parkirannya. Di sini banyak kuda-kuda. Nanti kalau dari sini mau naik kuda bisa banget.